Wa arsalnahu ila mi'ati alf. Loh, Pak, kok mi'atinya nggak dibaca panjang? Oh, yang itu. Guys, ingat ini seumur hidup kalian. Rumus bacaan panjang itu ada 3. Fathah setelahnya alif, kasrah setelahnya ya sukun, dan dhammah setelahnya waw sukun. Sedangkan pada kata mi'ati, kenapa mi-nya nggak dibaca panjang? Karena setelah kasroh, itu alif, bukan ya sukun. Sehingga cara bacanya bukan mi'ati, tapi mi'ati. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Nah, kata mi'ati ini ada banyak dalam Al-Quran. Jadi, jangan sampai kalian panjangin mi-nya ya. Coba tulis di komentar perubahan apa yang kalian rasain setelah follow ngaji lagi. Kalau kalian pengen lancar baca Al-Quran, gabung di kelas ngaji lagi sekarang juga. Linknya ada di bio.